Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan sedikit hasil aplikasi dari yang kami buat untuk yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Hidayat Dinlok dan Syifa Urrohmah kelompok 16 SIK. Di sini pada fitur home ada bukan populer, kemudian jadwal lelang, laporan harian, dan kemudian ulasan mengenai pengguna. Kemudian yaitu fitur selanjutnya yaitu jenis ikan. Di sini kita dapat mengetahui ikan-ikan apa saja yang akan dilelang. Kemudian ada juga fitur jadwal dan titik lelang yang dapat dilihat pada layar. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada fitur daftar. Pada fitur ini berfungsi untuk from daftar pembeli guna mempermudah admin dalam pelaksanaan antara penjual dan pembeli. Kemudian yaitu fitur selanjutnya yaitu fitur nelayan, di mana di pada fitur ini nelayan dapat melakukan login terlebih dahulu guna menginput data ikan yang telah diperoleh. Nah, seperti pada gambar yang ada di layar. Kemudian fitur selanjutnya yaitu terdapat pada bagian admin, di mana pada fitur ini ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu fitur dashboard admin. Kita dapat mengetahui data ikan, data nelayan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga data data yaitu terbagi data ikan dan data pembeli, yang dimana admin dapat mengedit mengenai data ikan yang telah diinput dari nelayan. Kemudian yaitu fitur data pembeli, di mana admin dapat mengedit atau menghapus pendaftaran dari para pembeli. Kemudian selanjutnya itu fitur jadwal dan lokasi, di mana admin juga dapat mengedit jadwal dari pelelangan yang akan dilaksanakan. Kemudian admin juga dapat mengedit lokasi-lokasi yang lokasi-lokasi mengenai lokasi pelelangan yang akan dilaksanakan. Kemudian yaitu fitur selanjutnya mengenai laporan transaksi. Si admin dapat mengedit atau menghapus mengenai transaksi yang telah dilakukan antara pelelang antara nelayan dan si pembeli. Kemudian selanjutnya itu ada fitur logout, di mana admin apabila sudah menyelesaikan inputan data keseluruhan, maka admin dapat melakukan logout. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.